melihat peluang untuk membuat apa namanya yang portable yang kamu mau dipindah sama sistem injak. Kenapa kepikiran sistem injak, sistem pedal itu ya karena penyebaran virus kan dengan salah satunya kan dengan sentuhan itu ya. Kalau menggunakan tempat cuci tangan biasa kan nanti sentuhan kerannya kan harus disentuh kan tetap nanti bisa terjadi penularan. Nah, kita coba berpikir gimana biar enggak ada sentuhan tangan, ya udah kita pakai sistem injak. Jadi pakai kaki ya. Injak. Jadi enggak ada sentuhan tangan sama sekali. Jadi untuk air sama sabunnya enggak disentuh tangan. Terus yang alasan yang lain kalau idenya itu ya karena kebetulan kami di sini di usaha sini ada beberapa karyawan produksi yang awal sebenarnya kita basicnya di alat seni budaya, tapi karena kemarin ya terdampak ya, salah satu mungkin UMKM yang terdampak, IKM terdampak dari pandemi ini, kita akhirnya 2 bulan 3 bulan itu ya sempat ya turun lah gitu penjualan, ya sempat goyang seperti itu. Akhirnya ya kita sebagai pemilik yang gimana caranya mikir supaya karyawan ini nggak di rumah gitu, nggak dirumahkan, nggak ya ada tetap bisa bekerja lah gitu. Kita melihat peluang ada, kita sudah punya SDM, sudah punya tenaga, sudah fasilitas ada, ya udah kita coba ngelihat produk. Nah, itu produk itu yang akhirnya kita ketemu tempat cuci tangan sistem injak itu, wastafel itu. Thank you.